Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dah buat semburan untuk padi yang berumur sekitar 10 hari daripada tabur. 2 beg baja NPK saya gunakan dan setengah beg lah. Lebih kurang setengah beg dalam 10 kilo saya gunakan untuk padi ini baja urea. Baja urea dan baja tambahan ini diberikan oleh pihak kerajaan secara percuma kepada petani-petani di Malaysia dan perlu mendaftarkan tanah-tanah pertanian seperti sawah padi untuk mendapatkan baja tersebut. Padi ini dah lebih kurang 10 hari, jadi saya dah boleh masukkan air hari itu. Dan selepas masukkan air, kita tunggu semalam dan kita masukkan baja. Baja ni supaya dia cepat naik sikit lah, sebab hari tu dah kita gunakan racun rumput. Ia akan menjejaskan lah padi-padi yang berada dalam sawah ni. Selepas ni mungkin akan diberikan sedikit vitamin ataupun bahan pengalak untuk daun-daun padi ni cepat melonjak naik. Kesan daripada rumput hari tu kita boleh lihat, dan nampak kesan kuning tu adalah kesan daripada racun rumput hari tu dan saya gunakan. Sebenarnya dalam sawah ni adalah bukan semua pokok padi, dia adalah campuran rumput dan sambau. Sambau ni susah mati lah dia, sebab spesies dia lebih kurang sama dengan padi. Jadi kita perlukan racun yang mahal dan khas untuk sambau saja. Inilah keadaan sawah yang sudah berumur 10 hari. Macam ni. Ini adalah sawah padi saya yang di belah bawah ni. Ada satu tempat lagi di sebelah atas yang lebih kurang 3 relung. Yang ini cuma 1 relung saja. Kepada yang teman-teman yang belum subscribe lagi channel ni, sila subscribe dan tekan share dan komen sekiranya ada ingin memberi apa-apa maklum balas kepada saya, dan saya hargai mesej-mesej yang telah diberikan kepada kawan-kawan yang perlu menggunakan apa-apa kaedah untuk menambah baik proses penanaman padi yang saya lakukan. Terima kasih kepada yang telah subscriber channel ini, dan yang belum sila tekan subscribe untuk mendapat video-video yang saya upload di masa akan datang. Okey, terima kasih untuk video kali ini dan kita berjumpa lagi di video akan datang. Okey.